Kita lanjutkan perbincangan, pemirsa. Saya mau ke Ibu Kony dulu. Ibu Kony, tadi Anda sudah menjabarkan begitu detail ya. Ada hal-hal juga yang saya sebetulnya nggak ngerti tadi, terlalu teknis sekali. Tapi gini, kalau kita bicara mengenai detail dan juga peningkatan alutsista, kalau ujung-ujungnya balik lagi ke masalah anggaran, sepertinya kita nggak kemana-mana juga, Bu Kony. Mau serba salah begitu antara kesejahteraan atau kedaulatan melewat alutsista. Ada tidak jalan tengahnya supaya semuanya terakomodir, Bu Kony? Jalan tengah nggak ada, hidup okay. Itu pilihan kok, nggak bisa kita main di ruang abu-abu. Oke. Okay. Sekarang saya tanya aja deh, IKN, Ibu Kota Negara, sama pembangunan kekuatan angkatan bersenjata yang mumpuni, yang ideal, yang normal. Okay. Udahlah, nggak usah ideal, taruh aja idealnya di dalam laci lah, forget it. Okay. Yang ideal, ya kan? Yang reasonable dengan menjadi kita tuh sekarang lihat konstelasi Indo-Pasifik, mungkin orang nggak sadar. Karena nggak memahami faktor-faktor security dan defense dalam kawasan. Tetapi hari ini kalau membuka peta, pergerakan dari negara-negara ex-kolonial dulu, UK, United Kingdom Empire, French Empire, semua, itu sudah memblok daerah kawasan Indo-Pasifik hingga Indian Pacific untuk countering China, meskipun mereka nggak bilang countering China, ya kan? Tapi at least bekerja sama bersama-sama Amerika, untuk bagaimana menyelamatkan, melindungi, menjaga kawasan ini. Oke. Okay. Dulu, hitungan saya tadi itu masih komparasi terhadap negara Asia Tenggara. Jadi kalau saya mau sampaikan lagi, komparasikan dengan segala kekuatan angkatan laut dan angkatan udaranya Prancis, angkatan laut udaranya Inggris, belum lagi FPDA countries yang semakin memperkuat kesatuannya. Ini akan kelabakan. Nah, kalau bicara dana ya, kita ini selalu bilang, Indonesia di tahun 2045 akan menjadi nomor 4, nomor 2, nomor berapa pun dunia. Oke? Okay? Nah, kayak tadi saya ingatkan soal roadmap. Kalau hitungan kita seperti begitu, di 2036, menurut saya, Indonesia itu bisa mencapai 7,1% PDB, kekuatan anggaran pertahanannya. Kalau kita anggap itu 2036 sekarang 2016, hari ini musuhnya kita sudah berapa gitu? 3% kah? 3,8% kah? Sesuai dengan negara kawasan gitu loh. Jadi jangan dibilang terus bahwa ekonomi kita akan meningkat. Tapi setiap kita bicara anggaran pertahanan, oh anggaran pertahanan nggak punya uang. Oke. Okay. Punya atau nggak punya uang itu masalah prioritas. Oke. Apa jangan-jangan harusnya memang DPR intervensi aja, Bu Kony? Nah, kalau tadi Pak Bopi sampaikan sampai satuan tiga, somehow dengan keadaan yang seperti sekarang saya terkaget-kaget lah. Saya nggak tahu lah kalau angkatan kaget, tapi saya rasa angkatan juga kaget. Mungkin even Kaso nggak pernah mimpi punya F-35, ya kan? Okay. Ya mungkin DPR harus masuk satuan tiga, tapi dengan catatan. DPR yang mana dulu? Ini kalau saya lihat DPR ya, saya sih orangnya terus terang aja. Yeah. DPR yang ngerti banget mungkin cuma segelintir. Pak Bobi salah satunya gitu loh. Jadi satuan yang boleh membahas satuan tiga juga harus orang-orang yang mengerti betul gitu. Yeah. Jangan nanti bisa intervensi satuan tiga, tapi yang ada malah bikin pusing. Itu juga nggak benar kan? Jadi sekali lagi, memang bicaranya teknis. Kenapa harus saya bicara teknis? Kalau nggak bicara teknis, orang nggak akan ngerti. Dikira tuh anggaran pertahanan itu ya cuma, oh ada kapal tenggelam. Ya, aduh sekarang beli kapal. Oh ada pesawat jatuh. Oh sekarang beli pesawat jatuh. Nggak begitu. Oke. Membuat anggaran pertahanan itu adalah sebuah roadmap yang harus diikuti dan harus diimbangi. Karena dalam alutsista itu recycle. Oke. Ada saat dia beli, ada saat dia dirawat, ada saat dia mesti dispose gitu. Oke. Mas Bobi, in some case, DPR intervensi aja. Apa batasannya? Siasati ya, karena ada keterbatasan mengenai detail, kami membentuk di Komisi 1 itu ada baru dibentuk yaitu Panja Alutsista. Dengan Panja Alutsista ini kita bisa detail, kita bisa lihat roadmap, kita bisa melihat fisik secara sampling ya, tidak semuanya. Sehingga nantinya kita mendapatkan gambaran utuh mengenai selain anggaran, kira-kira barangnya ini yang dibeli ini benar atau tidak sih gitu. Nah, dengan harapan begitu kita bisa sampling, kita bisa mendengarkan juga dari para prajurit, dari aspirasi di bawah, karena kan komandan-komandan perang ini yang sebenarnya yang mengetahui mana yang diperlukan, sehingga kita bisa tahu antara planning di kementerian dengan apa yang ada di lapangan itu sudah sinkron gitu. Misalkan yaitu tadi apakah pembelian yang kalau pesawat kita terus terang belum ya, tetapi misalkan pembelian
peralatan-peralatan tempur yang taktis, apakah diperlukan. Jangan sampai nanti beli tank, tanknya kegedean, nggak muat masuk di jalan-jalan di Indonesia, misalkan contohnya seperti itu. Itulah yang kira-kira kita upayakan untuk bisa memahami bagaimana Renstra dan roadmap ini benar-benar bukan hanya top down tapi dari bottom up, sehingga nantinya bisa membuat suatu penguatan postur pertahanan yang efektif di tengah keterbatasan ini. Oke, catatan dari DPR sendiri, ada tidak seberapa besar persentase alutsista, khususnya KRI, yang betul-betul butuh perawatan khusus atau pemantauan khusus, Mas Bobby? Ya, dengan hasil kunjungan-kunjungan kita bisa melihat langsung, istilahnya itu touch and feel, bagaimana kesiapan alutsista. Jadi memang rata-rata kita melihat kesiapan alutsista kita di setiap tempat, oh di sini ada kapal sekian, tapi yang bisa jalan cuma sekian. Memang masih rata-rata sangat rendah, di bawah 50% dari kesiapan. Nah ini berarti kan memang ada biaya harwat, pemeliharaan dan perawatan yang masih kurang. Tetapi kami juga memahami, kalau memang di biaya harwat yang ideal ini, kita ada keterbatasan, tidak bisa menambah formasi baru. Nah ini memang satu padu-padan yang memang strategi yang ya militer yang lebih, kami yakin masih rekan-rekan di militer yang lebih paham. Kami hanya ingin memastikan, karena bagaimanapun juga itu kan uang dari masyarakat untuk dibelikan alutsista yang memang benar-benar bisa menjaga masyarakat kita. Jangan sampai beli tapi nggak pernah dipakai, atau itu tadi dipakai waktu itu ada truk, ada apa namanya, tank amfibi tenggelam, ada kapal tenggelam. Jadi jangan sampai salah beli lah. Mas Bobby, saya mau ingin menanyakan, apa langkah strategis yang akan dilakukan oleh DPR RI setelah insiden ini, terutama pertemuannya dengan Kemenhan ataupun institusi manapun yang menjadi mitra kerja Komisi 1 DPR RI, karena ini menyangkut juga perwira-perwira terbaik Indonesia yang tanda kutip menjadi korban begitu, karena alutsista ini yang kurang perawatan, kemudian juga berusia tua. Bagaimana Mas Bobby? Ya, paling utama dari kelengkapan peralatan. Jadi kelengkapan peralatan kan contohnya misalkan ada kejadian seperti ini. Kita tidak punya submarine rescue, di mana kita sebenarnya sudah punya 5 kapal selam. Kita memiliki ketergantungan terhadap peralatan yang dimiliki oleh negara-negara di regional kita, seperti Malaysia, Singapura, atau Australia. Nah, ini yang tidak boleh terjadi lagi di depan. Kalau kita sudah punya kapal selam, kita harus punya submarine rescue-nya. Kita tidak boleh tergantung kepada orang lain. Kalau kita punya misalkan peralatan tempur, ya kita harus punya bagaimana protokol operasi penyelamatannya. Jadi itu yang paling utama, sehingga memastikan prajurit kita itu kalau sudah di deployment atau diluncurkan, mereka juga aman. Kalau ada apa-apa, mereka juga bisa diselamatkan karena peralatannya lengkap. Ini adalah salah satu contoh di mana, ya itu, kita punya alutsista tapi kita tidak punya istilahnya peralatan penyelamatannya, kiranya itu terjadi kecelakaan. Ini yang akan menjadi evaluasi yang sangat penting, karena biaya pembelian kapal selam ini sangat-sangat besar ini. Oke, Mas Bobby, ada kegiatan lain ya nampaknya. Terima kasih ya Mas Bobby sudah meluangkan waktunya bersama kami. Kita harapkan juga ini menjadi pembelajaran sendiri dan juga tidak terulang lagi ya, ada peningkatan mengenai perawatan alutsista kita. Terima kasih Mas Bobby. Saya mau ke Ibu Koni. Ibu Koni, tadi sudah disampaikan oleh Mas Bobby begitu ya, dari DPR, bahwa akan ada langkah-langkah strategis. Tapi kalau pandangan Anda gimana? Kalau saya sih tadi sempat concern-nya adalah prajurit kita begitu, yang mereka kan diperintahkan ya siap aja untuk turun ke lapangan begitu. Ibu Koni, halo. Halo, halo. Ibu Koni tadi mendengar halo. Pertanyaan saya, Bu? Iya, mendengar. Saya kedengaran enggak? Oke, silakan Bu Koni. Oke. Jadi saya melihatnya ini kok suaranya boncing ya ke saya. Oke, coba sebentar kita perbaiki. Benar di studio nih. Oke, Bu Koni, bagaimana sekarang? Ke saya. Okay, anyway. Yang tadi Pak Bobby sampaikan tentang bagaimana kita mesti punya kapal rescue gitu kan, submarine. Ini kan cuma mendadak muncul karena kejadian ini gitu. Harusnya tadi saya bilang kalau kita punya roadmap. Halo. Iya, oke, silakan Bu Koni. Ya, kalau kita punya roadmap, bayangkan kita tuh sudah berpuluh-puluh tahun loh
punya kapal selam. Singapura itu kapal selamnya cuma 3 malah tuh. Walaupun dia masih 3, dia sudah punya submarine support rescue vessel, ya kan? Nah, apa yang disampaikan Pak Ken Sonda? Kemarin ini Pak Ken Sonda mantan Kasal yang kemudian mengangkat isu kenapa kita nggak punya SSRV. Yeah. Tahu nggak jawabannya apa? Nggak ada anggaran. Padahal harga SSRV itu hanya 5,3 triliun gitu. Okay. Nah, jadi menurut saya ini kita akhirnya bicara prioritas. Nah, kenapa menurut saya itu harus jelas sebuah roadmap? Akan tersusun nih ketika kita membeli apa, kemudian kesiapannya bagaimana. Contoh ya, ini kalau saya boleh buka, percaya nggak kita pernah punya pesawat tempur, nggak pernah ada, nggak ada payung ininya, payung apa, dia tuh payung yang harus dilepas pada saat dia mendarat gitu loh, kayak sama ngebantu kecepatan pesawat. Okay, kita pernah gitu. Nah, artinya apa? Kita itu kalau pengadaan itu lebih kepada fancy-nya gitu, tampak luarnya. Tetapi tidak detail ke dalamnya. Nah, ini yang saya bilang, kalau tadi Pak Bobby sampaikan, angkatan bersenjata pasti tahu betul apa yang diperlukan. Mereka tahu betul 1000% dari mulai Panglima TNI, kepala staf semua, 1000% mereka tahu. Permasalahannya, kenapa yang mereka tahu dan mereka ajukan, ya kan, termasuk ke DPR, itu selalu dipotong. Sekarang kita tanya aja, keburu pergi Pak Bobinya, berapa persen sih yang diajukan TNI dari semua anggaran pengadaan, kemudian pemeliharaan dan lain-lain yang diberikan? Paling banter 30%, 13% pernah malah dalam sejarah ini, saya lupa tahun berapa gitu. Jadi intinya adalah, kasihan malah satu sama angkatan, disuruh ngitung aja terus gitu kan. Tapi nggak pernah di approve. Jadi Pak, power kita itu adalah paper power. Kekuatan angkatan bersenjata kita, with all due respect, sebenarnya paper power. Karena on the real thing, apa yang diminta, sekali lagi saya ngomong apa yang diminta, jadi bukan angkatan nggak tahu. Nah, satu hal mesti kita apresiasi dari Pak Bobby tadi, apa yang selama ini saya bilang bahwa harusnya yang diundang itu adalah kepala-kepala satuan. Komandan skuadron lah, komandan kapal perang lah, komandan kapal submarine misalnya. Karena mereka yang akan tahu betul ada isu apa sih yang terkini gitu. Dan selama ini dialog itu tidak pernah terbangun ya, Bu Koni? Bukan nggak pernah terbangun, karena sebuah sistem politik di dalam misalnya Kementerian Pertahanan. Saya contohkan aja, karena saya pernah, saya bisa mundur ke belakang, saya nggak ngomong sekarang ya. Tapi berapa lama yang lalu misalnya, saat mau pembelian, ini saya ngomong tentang, kalau ngomong lama ini udah di atas 5 tahun ya, jadi jangan dikaitkan ke sekarang. Nah, misalnya kita waktu itu mau membeli sebuah pesawat tempur, ya kan? Saya usulkan ke Kemhan, undang semua komandan skuadron. Dengarkan dia ngomong apa. Diundang komandan skuadronnya. Begitu komandan skuadronnya ngomong apa, ya kan? Besoknya dia nggak boleh ikut meeting. Karena ada kebijakan yang terganggu gitu loh. Jadi menurut saya, itu ini yang kita mesti bongkar dan presiden mesti tahu gitu loh. Jadi nggak semudah orang ngajukan roadmap kemudian hilang. Nah, hilangnya itu di mana mesti tahu. Nah, kedua, tentang pengguna anggaran. Saya merasa kalau pengguna anggaran itu hanya di Kementerian Pertahanan, kita akan pusing begini. Karena ada satu pintu yang akhirnya, niatnya benar satu pintu. Tapi di satu pintu ini juga ternyata banyak hal yang tidak akhirnya membuat kepala angkatan bersenjata itu puas dengan apa yang diajukan. Contoh, tadi saya bilang kan, saya yakin 1000% namanya kepala staf angkatan udara nggak pernah mengajukan F-35. Yakin saya itu, 1000%. Nah, itu terjadi dari mana? Dari Menhan, dari Kemhan gitu kan. Kenapa Kemhan bisa F-35? Artinya nggak nyambung. Makanya saya ajukan, sebenarnya yang saya mau usulkan dan saya harap ini bisa diperhatikan betul oleh DPR. Pengguna anggaran itu untuk pertahanan harus Kementerian Pertahanan dan kepala staf, maksudnya Panglima TNI. Lebih bagus lagi, kepala staf. Jadi sampai itu pengguna anggaran. Nah, di bawahnya baru kuasa pengguna anggaran. Tapi kalau itu terlalu ideal, hanya dua yang pengguna anggaran, Panglima dan Menhan gitu loh. Sehingga tadi benturan yang selama ini terjadi itu nggak akan terus berkelanjutan. Saya makanya bingung kalau ke sana shopping, ke sini shopping, kemana shopping. Sebentar ini benar-benar sesuai roadmap nggak? At least gitu kan. Kita kan punya roadmap sebelumnya, kalaupun dianggap sekarang katanya sedang bikin master plan apa gitu loh. Ketika ada politik engagement di situ, orang yang mengerti 1000% pun kadang-kadang juga jadi kebelinger ya, Ibu Koni. Actually it's not politik engagement, interest engagement kalau saya boleh engagement. Ngomong. Iya kan? Ini lebih kompleks lagi. Contoh nih. Itu lebih kompleks. Saya coba contoh. Misalnya sekarang kita memperkuat angkatan udara. Bagaimana roadmap kita beli fighter ground attack, itu lain loh.
Kemudian race, tanker, transport. Nah, satu hal. Okay. Kita mungkin mesti punya bomber. Hmm. Kalau Indonesia menjadi negara poros maritim dunia, nggak mungkin kita nggak punya bomber seperti zaman Bung Karno. Hmm. Harus ada bomber. Di mana posisi itu? Kemudian attack heli-nya berapa banyak? Assault heli-nya, transport heli-nya. Ini akan detail, tapi saya harus omongkan detail supaya rakyat itu tahu. Hmm. Ketika kita bicara anggaran pertahanan, kita nggak lihat angka. Kita melihat sebuah sistem yang akan menjalankan tugas menjaga kedaulatan, ya kan? Dan kalau bisa itu dari batas terluar negara. Jadi ancam itu nggak boleh nunggu depan pintu. Makanya kenapa rumah itu ada pagar, ada satpam, supaya penjahat ataupun orang niat jahat itu ditahan di pagar, kan? Itulah pertahanan. Jadi jangan nunggu di pentung baru kita semua ribut. Hari ini kejadian Saperin, menurut saya itu kita nunggu di pentung baru pada ribut. Hari ini kan baru kita bicara soal rescue. Saya mau bilang lagi soal MRO. Bagaimana kabar MRO kita gitu? Karena di MRO itu adalah penting. Bagaimana orang memesan, bagaimana orang bicara komponen, bagaimana orang bicara pembuatan order, kemudian bagaimana dia quality control. Itu penting gitu loh. Nah, itu akhirnya mesti diturunkan lagi. Nah, DPR nggak punya kesan, dari satuan tiga aja nggak punya. Padahal yang bocor-bocor itu atau yang banyak miss itu malah di sana gitu. Okay. Contoh ya. Banyak hal. Sekarang kalau mau dilihat angkatan ya, coba lihat apalagi kalau ngasal angkatan laut ya, karena saya baru ketemu Pak Yudo Margono gitu. Banyak sekali anggaran itu untuk ALKOM, alat komunikasi. Saya yakin di angkatan laut juga ALKOM, darat begitu, udara begitu. Pertanyaan saya yang tadi disampaikan Pak Bobby, emang nyambung sekarang antara darat, laut, dan udara? Enggak. Jadi ALKOM apa yang kita beli? ALKOM yang digrounded. Nah itu kan ada yang salah. Oke, baik. Sayang sekali waktu kita terbatas, Bu Kony, banyak sekali sebetulnya bisa kita gali. Tadi ya Mas Bobby udah pergi duluan, semoga masih bisa nonton dan mendengar ya tadi yang disampaikan oleh Bu Kony. Bu Kony, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu, Bu Kony. Oke, selamat pagi. Bye. Oke, pemirsa, tetap bersama kami. Usai jeda, Good Morning Jakarta akan segera kembali.